kajian menunjukkan bahawa remaja di Malaysia memiliki tahap pendidikan seksual yang sederhana dan rendah. Apa yang saya nak ketengahkan dalam video ni, sex education ni bukan tentang macam dalam bilik tidur ketika melakukan persetubuhan, bukan. Sex education ni tentang kebersihan diri, jaga kebersihan diri kita. Contohnya macam tampon, kita pakai tampon tu kena bersih supaya tak ada berlaku rebak dalam private part kita. Ataupun hubungan antara kita dengan orang lain, bahagian mana tubuh kita yang boleh dipegang ataupun tak boleh dipegang oleh orang lain, ataupun ada orang tertentu sahaja yang boleh pegang. Dan melakukan keputusan yang tepat, di mana bila ada orang ajak kita melakukan hubungan tim, kita berhak melakukan no, tidak. Okay, itu keputusan kita. Akhir sekali, menetapkan sempadan. Macam saya cakap tadi, menetapkan sempadan di mana antara lelaki dan perempuan, bagaimana boleh sentuh, bagaimana tak boleh sentuh, walaupun keluarga sendiri. Apakah keburukan apabila seseorang individu tu melakukan sebebas? Boleh mendapatkan banyak penyakit, contohnya HIV, penyakit kelamin, dan menjuruskan kepada anak luar nikah, mengandung. Golongan tua ni tak bersetuju mengetengahkan tajuk ataupun topik sex education ni pada anak-anak mereka pada peringkat lebih awal, sebab mereka mengatakan benda ni macam perkara yang menjerumuskan anak mereka ni kepada perkara yang tidak baik. Sedangkan sex education pada peringkat lebih awal ni sebenarnya untuk menyiapkan diri anak-anak mereka tentang pengetahuan yang lebih lanjut lagi, lebih mendalam, sebelum anak-anak mereka terjerumus kepada perkara yang tidak baik. Pemikiran anak ni, diorang ada perasaan ingin tahu, perasaan yang ingin tahu lebih lagi tentang dunia luar, tentang perkara yang diorang tak nampak daripada mata, and diorang nak cuba benda baru. Jadi kalau diorang tahu akibat daripada melakukan perbuatan tersebut dan macam mana untuk hindarkan daripada perkara itu, apabila mereka dah silap langkah, diorang jadi ketagih tau. Jadi pendapat saya, sex education ni perlu didedahkan pada usia yang muda, kerana saya percaya topik ni bukan sahaja untuk perkara yang tak sepatutnya berlaku, ataupun untuk mengesyorkan, ataupun untuk mengajar anak-anak melakukan hubungan intim pada usia muda, bukan. Sex education ni didedahkan pada usia lebih awal lagi, contohnya 8 ataupun 9 tahun, sebab kes-kes rogol ataupun kes yang sexual harassment bukan hanya terjadi kepada orang-orang dewasa ataupun orang-orang yang sudah akil balik, bukan. Sexual harassment ini juga terjadi kepada seorang kanak-kanak, di mana mereka merasakan dunia ni macam pelangi, dunia ini indah. Tapi apabila mereka terkena perkara sexual harassment contohnya macam ni, mereka jadi tergamam ataupun mereka tidak tahu untuk lakukan apa-apa. Bahkan mereka hanya berdiam diri, sampaikan memberi trauma kepada mereka apabila mereka besar nanti. Maksud saya bukan untuk mengesyorkan seks pada bawah umur ya, bukan. Tapi sekurang-kurangnya mereka akan dapat pengajaran. Jadi, renungkan.